Halo, ketemu lagi di channel Nova Widianto. Apa kabar teman-teman? Harapannya dalam keadaan sehat selalu ya. Kesempatan kali ini saya akan coba berbagi, yaitu kasusnya adalah water heater. Ini seringnya saya sharing untuk yang versi atau merek Niko ya. Jadi kasusnya ini dia api nggak menyala. Ya, api nggak menyala. Kita akan coba cek ya langsung. Jadi ketika saya hidupkan di sini saya punya pompa, modelnya saya pakai saklar ini. Nah, dia hanya cetek-cetek saja, tapi api tidak menyala. Jadi hanya cetek-cetek, ini air menyala, tidak melampaui 30 derajat, tapi dia apinya nggak menyala. Ya, saya coba matikan lagi. Jadi hanya cetek 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 gitu aja. Kita akan coba lagi ya. Nah, ini hanya cetek cetek saja, nah, tidak ada wuk gitu ya. Wuk itu dalam artian apinya menyala. Nah, ini seperti apa ini untuk penyelesaian dari kasus ini? Nah, beberapa mungkin ada sedikit kebingungan ya, tapi ini sebenarnya cukup sederhana. Untuk yang langkah pertama, kalau di video saya sebelum-sebelumnya itu kita cek untuk di regulatornya, ya di regulatornya. Ya, nah biasanya di regulator itu kalau yang versi yang bukan ada klaimnya kayak gini itu biasanya sering bermasalah. Itu kalau saya sarankan sih seringnya tak suruh nuker punya kompor dulu. Ya, yang kedua ini kalau kasusnya seperti itu, nah itu kalau kita vonis itu ini adalah di baterainya ya. Tapi bagaimana cirinya kalau di baterainya itu bermasalah ini? Nah, harusnya ketika ini saya hidupkan cetek gitu. Nah, di sini akan nyala untuk mematiknya, tek 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 gitu kan. Nah, ini harusnya kalau jika baterainya itu bagus, maka di sini untuk yang katup gasnya di sini itu harus ada cetok gitu. Menandakan katup di sini itu membuka. Tapi kalau di sini baterainya ini lemah, ya walaupun ini cetek 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 di sini nyala, dia nggak akan hidup karena gas itu tidak akan dilewatkan oleh katup yang ada di sini. Kenapa nggak dilewatkan? Karena si baterai ini sudah tidak mampu arusnya untuk mengaktifkan si katup dari gasnya itu. Ya, kita akan coba hidupkan lagi. Ya, teman-teman bisa simak. Jadi dia nggak mampu mengalirkan. Solusinya gimana? Solusinya adalah kita ganti baterainya. Ya. Cara untuk melepas baterai cukup sederhana. Kita tekan ke atas dan kemudian ini kita buka seperti ini. Tinggal kita tarik. Aduh. Mohon maaf ya, karena satu tangan pegang HP jadi agak ribet ini. Kita akan coba tekan, kita buka dan kita tarik. Ini untuk baterai yang pertama. Ini kita buka untuk yang baterai yang kedua. Oke. Nah, untuk membuktikan ini adalah baterai untuk yang lama. Ya, ini untuk baterai yang lama. Ini saya belikan untuk baterai yang baru. Baterai yang lama itu berapa ukurannya? Nah, kalau kita cek ya di sini ya. Dan coba cek itu di angka ntar saya tripodnya saya aktifkan aja. Nah, ini untuk baterai yang lama ya, kita akan coba ukur di sini di angka 1,47 ya. Ini di angka 1,47. Nah, biasanya kalau baterai baru ini lebih dari 1,6 biasanya sih. Ya. Kita akan ukur. Atau lebih dari 1,5. Nah, ini 1,6. Berarti ini masih baru, masih bagus. Biasanya kalau di sini untuk di bawah 1,5 itu ampernya sudah nggak kuat untuk yang di water heater. Jadi nggak bisa ngangkat untuk katupnya karena dia membutuhkan arus yang besar. Ini yang sudah kita ukur, kita buka lagi. Bentar.
angka, kita ukur sekali lagi ya. Ini di angka 1,6 baru ya. Ini yang satunya 1,6 juga, berarti masih bagus. Yang lama itu adalah di bawah 1,5. Jadi kalau di bawah 1,5 itu biasanya dia nggak akan mampu. Kita akan pasang ya, kita akan pasang. Nah untuk pemasangan jangan sampai kebalik ya, kalau kebalik biasanya nggak akan hidup ya. Yang belakang di sini kita masukkan, biasanya di sini itu ada pernya ini. Nah kalau ada pernya itu ketemu yang min, kalau yang nggak ada pernya itu ketemu yang positif atau yang bendol di sini ya. Ini cukup sederhana. Nah kita pasang. Nah kita akan coba, nanti teman-teman bisa dengarkan untuk yang cetok di sini. Kita akan coba. Nah ini untuk apinya sudah menyala, kelihatan nggak ya? Tapi ini untuk temperatur sudah nyala. Saya coba matikan presnya ya. Ya. Nah, itu untuk apinya. Itu nyala. Kita akan coba matikan lagi. Kita hidupkan. Nah, dia langsung menyala karena katup gas di sini dia akan membuka. Ya. Dia akan membuka. Nah, siapa tahu nanti nemuin, "Pak, untuk baterainya sudah diganti baru." Tapi hanya cetek, nggak mau menyala. Nah itu bisa dimungkinkan adalah yang ada di regulatornya. Ya regulatornya ini bermasalah, atau jangan-jangan tabung gasnya memang sudah habis. Tapi biasa nih teman-teman yang sering mengalami masalah itu, regulatornya itu yang masih yang biasa itu, sehingga dia sering ada masalah gitu. Nah ini untuk mengatasi water heater ya, dia bunyi cetek, tapi nggak mau menyala, padahal gas masih banyak. Ya. Nah ini adalah untuk cara penanganannya. Cara penanganannya adalah, atau permasalahannya adalah pada di baterai tadi kita coba ukur terletak di 1,47. Jadi kalau di bawah 1,5 itu sudah kurang kuat seperti itu. Oke teman-teman, untuk sharing pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Oke, sampai ketemu di video yang lainnya. Bye.